Ruang makan di pangkalan militer Israel di Binyamina, selatan Haifa diserang Hizbullah saat puluhan tentara tengah berada di dalamnya. Akibat serangan tersebut, puluhan tentara panik dan lari kocar-kacir sembari membopong rekannya yang terluka. Tampak puluhan tentara lari kocar-kacir keluar dari pangkalan militer tersebut. Sebagian di antaranya juga tampak menandu dan membopong rekannya yang berdarah-darah terkena peledak Hizbullah. Sementara sebagian lainnya pun terduduk menahan rasa sakit sembari menunggu pertolongan. Imbas serangan tersebut, 4 tentara tewas dan 67 lainnya luka-luka. Seiring dengan insiden tersebut, 50 ambulans dan helikopter dikerahkan ke lokasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.